ونستعينه على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي معه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota yang malam hari ini diwakili oleh asisten satu Bapak Dr. Andrus Haji Hamdan Kamal. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Dr. Andrus Haji Syafwan. Kemudian yang saya hormati Bapak Prof. Katinda. Kemudian yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang wakili. Selanjutnya yang saya hormati Pak Darlanang atau yang mewakili. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Lembaga Adat Melayu Riau. Yang saya hormati Bapak Pak Camat Sukota Dumai. Kemudian yang saya hormati Ketua PAS Kota Dumai. Kemudian yang saya hormati KUA Kota Dumai sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Kota Dumai Pak Haji Azhar Yazid. Kemudian yang saya hormati Bapak para penasihat MUI Kota Dumai. Yang saya hormati panitia dan anggota Ketua Panitia dan Anggota. Kemudian Bapak dan Ibu para peserta akhir yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat dan karunia. Alhamdulillah di hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan peluang dan kesempatan kepada kita untuk dapat bertemu di gedung ini. Mudah-mudahan segala langkah dan niat kita pada hari ini untuk mewariskan masalah-masalah agama sesuai dalam kehidupan kita ini, mudah-mudahan segenap langkah duduk kita dan niat kita pada hari yang berbahagia ini mudah-mudahan mendapat ridho, berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Wali Kota yang kami hormati, pada tanggal 18 Maret 2017 kemarin Majelis Ulama Kota Dumai dikukuhkan oleh Setkum Sekretaris Umum Majelis Ulama Provinsi Riau di gedung yang sama di pendopo ini. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa bulan ini, tentunya para majelis ulama sudah mulai gerak, diantaranya adalah sudah diundang oleh Pak Kapolres kemarin, kemudian juga termasuk di rutan ada kegiatan diantaranya bersama dengan Pak Kemenag kemarin adalah MOU tentang pembinaan di rutan. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu seluruh anggota Majelis Ulama yang sering menelpon kepada saya tentang rapat kerja Majelis Ulama Kota Dumai kapan dilaksanakan. Kami sudah berupaya bersama dengan sekretaris dan beberapa orang di antaranya mengadakan rapat baik di Masjid Habibur Rahman berupaya untuk melaksanakan rapat ini kalau dapat secepat mungkin rapat kerja ini untuk membahas isu-isu yang katakanlah sekarang ini sudah banyak mencuat di Kota Dumai
tentang permasalahan-permasalahan agama di Kota Bungai ini. Maka dari itu hari ini tanggal 30 Ahad tanggal 30 Juli 2017 inilah yang dapat kita laksanakan ini atas kerja keras sekretaris dan ketua panitia Haji Panaikan, kemudian juga saudara kita Gertuk dan beberapa orang di antaranya menggodok untuk kegiatan-kegiatan ini. Ini saya ucapkan katakanlah ribuan terima kasih karena saya parasan beberapa bulan ini pada kegiatan saya tentang pemberangkatan jemaah haji atau persiapan-persiapan jemaah haji supaya dengan jemaah haji akan terpecah daripada kloter yang sudah berada di bumi. Jadi ucapan terima kasih kepada panitia yang sudah bertungkus-tungkus untuk menyiapkan ini. Semoga ini adalah memberikan keberkahan untuk mereka semua nanti. Dan kemudian saya berharap kepada rakyat ini kiranya dapat dipertajam tentang hal-hal yang banyak yang masuk, usulan-usulan yang masuk di Kota Duma ini. Tentunya tadi malam saya dengan ketua bahagian fatwa, komisi fatwa Pak Kiai Muhammad Habibi ini tidak ada. Tadi malam saya bersama dengan dia, dia insya Allah hadir. Alhamdulillah sekarang saya datang. Terima kasih Pak Husnul. Ya mudah-mudahan doanya tadi ini menyentuh betul perasaan. Doa yang sangat baru saya dengar doa seperti ini. Ya mudah-mudahan nanti dapat dicatat untuk saya sana nanti. Kita suci. Karena tahun ini adalah saya akan membawa surat TPHD di Kota Demai. Saya mengharapkan nanti pertajamkan tentang diantaranya adalah isu yang sangat besar sekarang ini termasuk dalam sholat Jumat di sekolah. Nanti sekretaris Pak Husnul Hadi dan kemudian nanti semuanya kita kemarin di provinsi saya bertemu dengan ketua MUI provinsi Pak Prof dan mantan tapi tak sebut mantan lah Pak Asari Nur, kemudian Setkum ketika saya mengadakan pelatihan di provinsi tentang petugas-petugas haji bersama beliau, ketika itu mereka sangat salut diantaranya yang dipilih untuk bahagian fatwa ini semuanya rata-rata dari LC, hanya dua yang tidak LC, tapi LC juga Husnul Hadi dan Muhammad Subhan yang kami anggap iya versi Jogja yang saya kami anggap di kantor ini inilah ujung tombak kami di kecamatan yang banyak sekali katakanlah memberikan andil di kecamatan Husnul Subhan ini adalah dalam bidang-bidang yang saya anggap adalah sangat memberikan masukan-masukan. Terutama juga wakil ketua kita ini Bapak Azhar Yazid sekaligus ketua ulang kita ini adalah banyak memberikan masukan-masukan kita demi adalah filternya agama di Kota Duma ini. Jadi sekali lagi saya berharap betul kepada kita semua ikuti acara ini dengan baik walaupun yang hadir kamu di Kota Duma ini ya rasa saya yang mungkin terbanyak di Provinsi Riau. Terbanyak di Provinsi Riau adalah Pak Ketua kemarin Prof mengatakan anu Pak Sekto mengatakan ini adalah anggota terbanyak di Provinsi Riau adalah MUI Dumai. Dan juga Pak Wali saya dengan Pak Safwan Ketua MUI Siak. Kemudian kemarin dari MUI Pelalawan kemudian MUI Robul kami juga berada di Pekan Baru ini mudah-mudahan nanti karena ini adalah Pak Hamdan Kamal season 1 mohon nanti namun tetap juga saya dengan Pak Wali berharap mudah-mudahan
tahun akan datang anggaran ini terdapat lebih lah nampaknya. Mudah-mudahan di kecamatan nanti kita akan dapat untuk membagikan di kecamatan. Siap saja 500 juta per bulan per tahun. Tapi kita walaupun 75 juta awal ini, tapi kami sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun 75 juta, alhamdulillah Raker MUI yang mulai tahun MUI ini adalah semenjak berdirinya Rumai 17 tahun yang sudah lewat. Sampai saat sekarang ini adalah inilah karakter pertama dilaksanakan oleh Majelis Ulama Kota Dumai. Ini adalah kerja panitia, bukan saya, ini kerja panitia keseluruhannya. Yang duduk di kursi sana, yang ketua panitia tadi, kemudian Deki dan sebagainya, terus datang ke rumah saya, minta support, inilah yang mungkin. Tapi bukan saya. Bukan Pak Azhar, bukan sekedar saya dari kedua, tapi minta spot dianya adalah kita akan melaksanakan MUI secepat mungkin. Siap sebelum Bapak berangkat, tanggal 4 yang berangkat, meninggalkan Kota Dumai ini, Bapak peserta jemaah haji Kota Dumai, kami harus katanya siap sudah ready untuk tanggal 30, Insya Allah kalau saya. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan untuk demi agama, tingkatkanlah, bukan saja kami meningkatkan kualitas untuk agama di Kota Dumai ini, para wali, para mu'in dan sebagainya, juga nanti dari Pemko juga, saya juga harus dengan Pak Wali duduk, mohon ditingkat. Tak dapat 500, 400. Tak dapat 400, 300. Kalau dapat jangan pula 500. Sehingga nanti yang kecamatan ini tidak ujung dulu ke atas umum. Itu khususnya itu bahagian itu. Tidak disebutkan ujung dulu ke atas umum. Dia wujud tapi bagaikan tidak ada. Mudah-mudahan nanti ini adalah ya katakanlah langkah awal. Kebetulan juga saya dengan merangkat dengan Pak Sikda dan satu juga satu rombongan dengan saya. Ini sama nanti Allah ini nak bisik-bisik gue dapat sidak, nak minta tanda tangan penambahan itu mudah-mudahan. Atau dengan tangan Pak Sikda lah Pak Nungun aku, Pak Nangkala tanggung jawab ini. Mudah-mudahan dapat 500, mudah-mudahan. Tapi kalau dapat 500, saya katakan tadi 4,5 lah. Tuhan nama ini kan. Pokoknya meminta itu adalah bukan untuk pribadi, tapi untuk kita bergerak untuk katakanlah menata, benar-benar menata masalah keagamaan ini supaya nanti ya jangan ada lagi, saya mengharapkan jangan ada lagi di bumi ayu orang tidak mau sholat Jumat. Ini nanti dikejar ya kan, sholat tidak ada sholat Jumat karena katanya tidak perlu itu semua. Di antara ini sudah sama masuk ke katakanlah mungkin di pikiran kita ataupun disampaikan kepada kita. Ini Pak Kiai atau Pak Kiai Bibi Muhammad ya. Ketua. Baik, ini saja yang dapat disampaikan. Terima kasih Pak Wali Kota atau yang mewakili hadir pada hari ini. Semua yang hadir seundangan, mudah-mudahan ini semua dapat mendapatkan keberkahan dari kita semua. Demikian dengan kurang lemah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya adalah sambutan Kepala Kantor Pusat Agama, dalam ini disampaikan oleh Bapak Trandus Haji Safwan. Kepada Bapak Trandus Haji Safwan yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sesertatu Rizal Tanda yang kedua Pak Dr. Musadi yang berkaman. Yang saya hormati
Ketua Umum Majelis Ulama Kota Romawi beserta jajarannya yang kami hormati para camat yang ada di Camat Lumaibar, Camat Boekapur, Ketua Beliau Kota Romawi Bapak Jaya yang dalam hal ini juga Ketua Satu di Majelis Ulama, para kantor pusat agama kecamatan sebagai pembina di kecamatan, bapak pemerintah setiap pelaksana, bapak ibu yang hadir, para bapak kerja yang membagi puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami yang saya ingin dapatkan di gedung Purwo ini dalam rangka agenda acara kita bapak kerja Majelis Ulama Kota Dulu. Selamat salam bersama-sama kita di pemerintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya lanjutkan sambutan, saya teruskan cerita dari host tadi. Kesambutan kepada kantor pusat agama dan kepala kantor Kementerian Agama. Nomenklaturnya adalah 13 itu adalah penyerahannya Kementerian Agama. Jadi kalau kantor pusat agama kuah, jadi kalau menangnya kepala kantor Kementerian Agama. Jadi saya meluruskan tadi. Karena nomenklatur itu kalau shift of the tongue itu lain-lain endingnya gitu nomenklaturnya. Bapak Ibu yang dihormati, kehadiran Majelis Ulama Kota Dumai adalah salah satu jawaban dari masyarakat Islam yang sampai hari ini bertanya-tanya bahwa ulama itu adalah kumpulan daripada fuqaha dan ahli-ahli agama. Maka oleh sebab itu dikumpulkan hari ini dan berjalannya agar Majelis Ulama adalah mitra kerja stakeholder Kementerian Agama Kota Dumai. Tugas Kementerian Agama adalah membangun kehidupan agama, sebagai stakeholder-nya adalah Majelis Ulama. Maka oleh itu Majelis Ulama Kota Dumai kontribusinya dalam menjawab tantangan tata agama adalah peran yang sangat besar sekali. Oleh sebab itu nama-nama yang telah dikumpulkan tadi, harapan kami dari Kementerian Agama hendaknya bekerja sesuai dengan domain dan fungsinya yang ada. Pertama-tama adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama yang hari ini adalah sudah dijelaskan tadi bertanya-tanya masyarakat kepada kita bahwa sah bagaimana sholat Jumat yang sangat full di program Kementerian Pendidikan ini. Ini adalah jawaban yang pertama yang secepatnya dijawab oleh Majelis Ulama Kota Dumai. Kementerian Agama memfasilitasi ini bahwa stakeholder dan pemimpin kerjanya adalah kehadiran Majelis Ulama ini sangat-sangat kami harapkan membantu dan memandu kehidupan pertama di Kota Dumai. Yang kedua, eksistensi Majelis Ulama adalah kumpulan ulama-ulama yang tidak nantinya dipolitisir oleh kelompok-kelompok politik yang tidak lama lagi menghadapi hukum pada tahun 2018. Kemudian yang ketiga, kehadiran ulama adalah sangat diharapkan di masyarakat sesuai dengan peran dan ilmunya. Maka saat itu peran Majelis Ulama di Kota Dumai ini salah satu organisasi ormas yang pertama rankingnya dibandingkan dengan ormas-ormas yang lain yang ada di Kota Dumai. Maka saat itu kami mengharapkan sang mitra kerja terutama adalah dapat membantu kami menjawab tantangan-tantangan yang ada dalam membangun kehidupan beragama di Kota Dumai. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang Kota Dumai kita harus sebagai tuan rumah musyawarah tanggal 2-8 Desember. Maka oleh itu kontribusi Majelis Ulama nantinya yang akan menyukseskan musyawarah ini sangat kami harap akan kita adalah sebagai tuan rumah tentu melayani tamu-tamu kita dan ujungnya adalah kontribusi Majelis Ulama dalam pemerintahan yang kami harapkan. Maka oleh itu sekali lagi kami ucapkan kepada pengurus Majelis Ulama selamat bekerja dan selamat bertugas. Mudah-mudahan kedepannya sepak kerja Majelis Ulama di Kota Dumai ini sangat kami harapkan selalu mitra stakeholder kerja pembina kita berbagai daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Ketua Kampus. Berikutnya sambutan Bapak Wali Kota yaitu wakili Bapak S1 Bapak Terhanus.
Haji Abdul Kapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Bapak-bapak Prokominda Kota Lumajang atau yang mewakili dan menghormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lumajang dan kami hormati Ketua Umum Majelis Ulama Kota Lumajang beserta pengurus dan kami hormati Kepala Desa atau Kepala Instansi Vertikal yang hadir pada saat ini, yang kami hormati Ketua Lembaga Melayu Riau Kota Lumajang, yang kami hormati Ketua Badan Amil Zakat Kota Lumajang, yang kami hormati rekan-rekan camat Sekota Lumajang serta Kakua Kecamatan Sekota Lumajang beserta Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sekota Lumajang, yang kami hormati Ketua Suryah MU Kota Lumajang, Ibu, para hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat dapat hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri undangan dari Majelis Ulama Indonesia Kota Lumajang untuk menyusun rencana kerja sekaligus juga pengukuhan pengurus MUI Kecamatan Sekota Lumajang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia Kota Lumajang umumnya dan khususnya Kota Lumajang yang kita ketahui adalah Majelis Ulama ini adalah perhimpunan atau perkumpulan daripada cendekiawan Muslim ataupun para ahli-ahli di bidang agama yang berkumpul di dalam satu wadah. Nah, inilah yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia. Tujuannya dilalanya dilakukan secara umum bahwa kehadiran Majelis Ulama ini adalah untuk memberikan masyarakat yang berkualitas atau khairul ummah, untuk juga memberikan dukungan menciptakan negara yang aman, damai, adil, makmur, rohaniah, sejahtera rohaniahnya dan jasmaniahnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau baldatun thayyibatun wa rahmatullah. Untuk itu, Majelis Ulama melakukan berbagai usaha, antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan kebijakan dakwah Islamnya, memberikan nasihat dan fatwa, serta merumuskan pola hubungan keumatan dan menjadi penghubung antara ulama dan umat. Jadi dengan kata lain, Majelis Ulama ini merupakan mitra daripada pemerintah. Secara umum dapat kita ketahui bahwa fungsi Majelis Ulama ini pertama sebagai wadah musyawarah, kedua sebagai wadah silaturahmi,
silaturahmi ini dalam arti kata jangan sampai berulang terpecah belah. Yang ketiga, penghubung antar umat. Yang keempat, memberikan fungsi fatwa atau nasihat kepada masyarakat Islam khususnya dan juga kepada pemerintah. Jadi oleh karena itu majelis ulama ini memberikan pertumpulan orang-orang yang ahli kepada pemerintah. Jadi bahwa peran pemerintah ini sebenarnya mendapat kemudahan-kemudahan gitu. Karena apabila ada timbul masalah-masalah di masyarakat, karena masyarakat kita dinamis, ini tidak jadi masalah karena tinggal minta saja waktunya apa gitu. Nah, barangkali hari ini tentu saja menyikapi dinamika-dinamika masyarakat pada saat ini, Majelis Ulama Kota Dumai menyusun rencana kerja secara formalitas, ya, secara formalitas rencana kerja itu disusun bareng pemerintahnya untuk selama 5 tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa saja setiap tahun itu juga mengalami perubahan karena masalah masyarakat yang dinamis. Tadi salah satu contohnya adanya kebijakan pemerintah full day dalam hal bidang pendidikan, tentu bagaimana persoalan kepada masyarakat, kepada anak-anak kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, secara ketentuan di dalam bab ibadah, tentu sholat Jumatnya dilaksanakan di rumah-rumah ibadah, hanya di masjid. Nah, bagaimana dilaksanakan di suatu tempat yang lapang atau suatu tempat di sekolah, di luar masjid. Ini perlu adanya nas-nas atau aturan-aturan yang menjadi pedoman. Oleh karena itu Majelis Ulama dasar hukumnya pertama tentu Al-Qur'an yang keberadaannya, kedua hadis, ketiga qiyas, keempat ijma ulama dan seterusnya. Ada beberapa ketentuan hukum dan ketentuan hukum mungkin juga menyangkut adat, bersifat konvensional, konvensi yang tidak bertentangan dengan nas-nas yang tadi Al-Quran hadis, serta tidak juga bertentangan dengan peraturan. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengajak atau menghimbau bahwa perhimpunan daripada para cendekia ini dapat melahirkan pemikiran-pemikiran yang sangat bermanfaat bagi masyarakat maupun pemerintah. Tentu saja di dalam menyikapi dinamika masyarakat yang berkembang, tentu saja ada perbedaan-perbedaan pendapat di dalam muamalah. Dalam menyikapi muamalah, karena kita ketahui bahwa dalam persoalan muamalah ini ada 4 mazhab. Nah, harapan pemerintah, harapan kami jangan sampai persoalan muamalah ini menjadi perpecahan bagi kita semua, apalagi ini khususnya di Asia Tenggara, Indonesia pada khususnya dominan kepada mazhab. Jadi sekarang ada kecenderungan, ya, kalau sholat tidak lagi berdiri, kalau sholat tidak lagi pakai doa, selesai. Nah, ini kan selalu menjadi bahan perbincangan dan tidak menutup kemungkinan juga jadi perselisihan. Nah, ini yang selalu berkembang, apalagi yang dipertikaikan itu, yang mempertikainya ilmu agamanya setengah-setengah, ya, pengetahuan agamanya setengah-setengah, dan kemudian yang mempertikai tidak pula punya pengetahuan tentang itu, hanya membaca di Google. Nah, ini yang susah. Nah, padahal, nah, inilah peran Majelis Ulama, ya, karena di sini berhimpun para ulama-ulama
margin dari kerja-kerja dapat meluruskan persoalan dengan catatan dengan harapan tidak menjadi suatu pertikaian pertengkaran perselisihan. Kalau pembeda pendapat itu merupakan khasanah, ya. Sepanjang karena tadi ada empat masalah, ya, mungkin di dalam masalah ada perbedaan-perbedaan, ya. Tetapi persoalan akidah tidak ada perbedaan. Kalau persoalan akidah mulai dari zaman Nabi Adam ucapannya la ilaha illallah sampai di akhir zaman tutup dunia ini pun la ilaha illallah. Nah itu yang persoalan akidah. Jadi kita artinya saya mohon maaf saya menyampaikan cara apa mengingatkan kita semua. Artinya karena ada seperti ini jangan sampai instabilitas karena tidak menutup kemungkinan bahwa iblis syaitan itu tidak nyenyak tidurnya dan tidak gemuk ya. Kalau dia tidak dapat menggoda, mempengaruhi atau mempertikaikan ya, umat Islam ini yang apalagi yang beriman yang telah dekat kepada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini celah-celah seperti ini memang ladang dia ya, ladangnya ya ladang ada ladangnya jadi celah-celah para orang yang berbuat baik ladangnya iblis dan syaitan untuk melakukan pecah belah. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya bimbingan kita memiliki ilmu pengetahuan dan dibekalkan oleh iman hal ini dapat kita hindari ya. Jangan sampai ini. Satu hal lagi yang ingin kami sampaikan bahwa peranan majelis juga ulama ini memang cukup besar. Pertama, majelis ulama ini dapat melakukan kerjasama ya, dengan pemerintah, terutama di dalam lembaga pengkajian pangan, obat dan obatan, termasuk juga kosmetika. Ya. Jadi ada satu payung hukum diberikan kepada majelis ulama untuk melakukan sertifikasi halal, ya, sertifikasi halal ini terhadap obatan, makanan kepada majelis ulama untuk melakukan fungsi ini, karena kita karena memang agama Islam itu mayoritasnya umat Islam di sini, tentu hal ini dapat kita lakukan memfungsikan majelis ulama ini dalam memberikan kesejahteraan, kenyamanan kepada masyarakat. Pertama kali yang kami sampaikan berkaitan dengan sertifikasi halal bahwa majelis ulama juga dapat melakukan kerjasama dengan lembaga adat Melayu Riau Kota Dumai karena dasar daripada lama itu juga Al-Quran dan hadis tidak menurun sehingga daya beli masyarakat juga menurun. Yang mudah-mudahan dengan adanya pengesahan RT/RW dalam waktu dekat ini hal ini dapat sebagai pemungkit untuk pertumbuhan ekonomi Riau pada umumnya dan khususnya Dumai atau Indonesia pada umumnya karena menurut informasi dari Badan Penanaman Modal bahwa hampir ya 20 triliun lebih yang mau investasi di Kota Dumai masih tertunda karena menurutnya tentang rencana tata ruang wilayah Kota Dumai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami mengimbau bahwa jadikanlah majelis ulama kita ini bagaimana sebagai perkat ya, pemecah satu bangsa dengan menjadikan sebagai wadah pertikaian ya. Mudah-mudahan dengan adanya kehadiran MUI ini ya, perannya sangat dirasakan atau dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Dumai. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai,
2017 2022 dan sekaligus pembukaan Polres Umai Kecamatan Sekota Dumai secara resmi dibuka. Semoga Allah SWT yang mana kita terima dan keberkahan kepada kita. Amin. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas kehancuran.